2012-an Fir mulai terlibat matematikanya ya. Nah, tapi alhamdulillah belum ada yang lolos tingkat nasional. Ya, nah, makanya kita sendiri untuk pembinaannya. Kita punya prodi matematika kan? Nah, ini ya, prodinya. Prodinya. Oh, Ibu. Iya. Prodinya. Oh. Nah, ini Olimpiade GIPA ini kan sebetulnya di matematika kita berharap prodi matematika ini bisa minimal lolos lah seleksi tingkat kompetisinya gitu kan, maju ke nasional. Walaupun nasionalnya memang berat, lawannya yang lebih-lebih UI, ITB, ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting masuk tingkat nasional dulu. Gitu kan, nanti dia fisika, matematika, fisika, kimia, biologinya dari fakultas lain. Kimia dari teknik mungkin ya, biologi dari kedokteran mungkin atau pertanian. Ya, fisikanya dari teknik juga mungkin ya. Karena fisika mata kuliah yang paling kisah di dunia. Kecepatan peluru dihitung gitu kan. Bukan jujur oleh yang mati ya. Oke, nah kemudian per November besok kita fokuskan pembinaannya ya. Setiap minggu kalau ada, kalau bisa prodinya langsung dibikin nih. Studi kelebihan matematika, prodi ya. Sudah. 10 kelompok. PKM apa lebih ada? Oke. Ya, jadi nanti itu sudah kita poskan anggaran juga untuk instrukturnya setiap minggu. Ya, setiap minggu ada apa ya, latihannya lah ya, tesnya itu. Nanti basisnya atau basis soal-soal latihan Olimpiade nanti kita fasilitasi juga ya. Kemudian, Pilmapres. Bukan Pilkada ya. Pilmapres, pemilihan mahasiswa berprestasi. Ini juga di, padahal Pilmapres itu dari 2009-an ya, diselenggarakan oleh Kemenristek Dikti. Tapi mulai 2016 coba ikutan. Ya, alhamdulillah sudah 2 periode, 2016 juara satunya dari UMJ itu ada FISIP. Kemudian 2017 juara satunya dari FEB. Siapakah juara satu dari periode 2018 nanti? Apakah dari FEB? Namanya apa dari FEB? Amin. Kalau saya bilang mudah-mudahan dari FEB, baru amin ya. Ini apakah dari FEB? Amin. Jadi memang seleksinya dari mulai tingkat prodi, kemudian masuk tingkat fakultas, baru tingkat universitas. Jadi juara di universitas kita seleksikan di kompetisi wilayah 3. Kompetisi wilayah 3 itu Jakarta dan Banten. Juara kompetisi wilayah 3 langsung nasional. Nah, ini kita yang belum sampai nasional ya. Nah, coba kalau ada yang sampai nasional, itu bisa nambahin nilai mahasiswa. Sehingga peringkat WIT bisa lebih baik lagi. Bukan 212 lagi ya. Kemudian NUDC, nah ini ada prodi bahasa Inggris, National University Championship ya, debat bahasa Inggris. Ini harapannya kita juga setiap tahun ikutan, cuma mungkin karena pembinaannya masih kurang, yang tetap di kompetisi sebelum nasional. Ya mudah-mudahan ini per November kita seriusin latihannya, dijadwalkan gitu kan, seminggu sekali minimal supaya lebih siap lagi. Kemudian ada lagi MTQ. MTQ mahasiswa nasional, sebetulnya MTQ mahasiswa nasional setiap 2 tahun sekali. 2017, ya nanti ada lagi 2019. Kemarin baru saja Agustus yang lalu MTQ nasionalnya di Brawijaya, Malang dan Universitas di Malang ya. Banyak teman-teman dari tim yang ikut sebagai delegasi MTQ ke sana. Mana orangnya? Oh, ada satu. Kayak mana? Ada lagi? Ya, kita kirim 20 laporan. Alhamdulillah pulang gak bawa jadi. Tapi bawa sejumlah cerita yang bisa di share ke teman-teman berikutnya gitu ya, supaya lebih siap lagi. Kenapa? Ya mungkin karena pembinaannya masih kurang. Nah, insya Allah kita mulai akan bina lagi lebih serius melalui nanti RPTK Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Kita siapkan untuk MTQ Nasional 2019. Sementara uji cobanya kita lakukan di MTQ Mahasiswa PKS Indonesia di bulan Juni 2018 misalnya di lingkungan Yogyakarta. Ya, mudah-mudahan banyak yang ikut dalam MTQ ya. Kemudian tanggal pentingnya yang lain adalah POMNAS, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional, dan PEKSIMINAS, Pekan Seni Mahasiswa Nasional.
Ini kita juga belum ada delegasi UMJ yang masuk sampai ke tingkat nasional belum. Ya, pekan olahraga lengkap di Pemda. Pekan olahraga maksud daerah DKI. Ya mungkin kita salah region kali ya. Karena di DKI itu lawannya adalah UMJ. Gila ya berat ya. Ya. UMJ berat, emang prodi olahraganya banyak banget. Ya, tapi yang satu FIFA mau bikin prodi olahraga kan kita bisa bersaing dengan UMJ. Lama-lama kita libas UMJ. Ya. UMJ ganti dengan UMJ. Bisa? Insya Allah bisa ya. Pekan seni mahasiswa nasional juga sama. Seni kita belum ada yang tingkat nasional. Nah, untuk seleksinya Pongnas dan Peksiminas ini kita mulai adakan Korsil, ya, Pekan Olahraga Seni dan Ilmuwan tingkat UMJ. Korsil namanya. Itu sudah dimulai perdananya 2017 kemarin ya, bulan Februari atau Maret. Perdana. Jadi walaupun terus terang kan belum besar ya, tapi sudah dimulai lah sama teman-teman. Karena kita minta bantuan teman-teman BEM untuk menyelenggarakan Korsil. Tapi insya Allah di Februari 2018 besok kita akan gaungkan lagi, besarkan lagi supaya benar-benar kita bisa seleksi jago-jago olahraga, jago-jago seni gitu ya. Nah, supaya nanti bisa kita ikutkan di tingkat nasional.